Bentari, pokoknya kamu harus terus mengawasin Melody. Kalau ada kabar mengenai dia, mengenai apapun juga, kamu kasih tahu tante ya. Tante pasti akan bertindak, ya? Iya, oke, makasih ya. Mama? Mama kenapa sih? Seneng banget. Sukma, Mama itu tentunya senang karena Mama tahu Senandung ada di kampungnya. Dan Mama mau suruh Gibran untuk jemput dia langsung ke rumah ini, ya? Alhamdulillah, semoga aja non Senandung teh baik-baik aja. Senandung cinta, syair dan nada, menghiasi dua insan. Aduh, saya teh gak bisa joget. Begini nih, Mak. Kanan, kiri, kiri, geol kanan, geol kiri. Gitu, gak apa-apa dah. Mirip, ya. Yuk, kanan. Yuk, kiri. Udah, udah. Saya teh masih banyak kerjaan tuh di depan. Aduh, ntar aja. Yang penting geolnya. Ya, udah. Ntar aja saya terusin. Ngerjain yang di depan dulu ya. Mak! Ah, Mak. Lagunya sama, jogetnya juga sama. Saya teh ada ide. Bang Astur. Apa sih? Bang, ngagetin aja dah. Dengerin, saya teh punya ide pokoknya. Ikut aja. Yuk, kemana? Ayo atuh. Saya lagi happy nih, Mak. Udah ikut aja. Aduh, apa ayu, sih? Atuh. Ayu, ayu. Ayu, ayu. Apa sih, Mak? Kira-kira di depan juga. Lu jangan kegeeran. Lagi gua ngapain di sini? Lu aja mau lihat-lihat gue. Kegeeran lu doang. Udah dengerin ya. Itu lagu teh udah sama, gaya teh udah sama, berarti kalian teh udah berjodoh sebenarnya. Hah? Jodoh? Oga. Tuh lihat, ngomongnya aja pakai samaan. Ya berarti udah jodoh. Udahlah, damai aja damai. Enggak usah pakai berantem-berantem lagi. Amin. Gua juga amin-amin sama lu. Lah, ngapain sama sepeda lama kamu ya? Iya. Emang kenapa? Kamu teh bisa naik sepeda enggak? Aku pura-pura aja enggak bisa naik sepeda. Pengen tahu gimana reaksi Senandung. Ya, aku sih enggak bisa naik sepeda. Capek ngayuhnya. Iya, ampun. Bisa, ih jadi orang temani males pisan. Kamu tau gak, kamu tuh orang yang teraneh yang pernah aku kenal. Kamu tuh orang yang paling unik yang gak bisa naik sepeda. Kok aneh sih? Gak bisa naik sepeda aja dibilang aneh. Aneh loh, orang-orang mah pada bisa, kamu mah enggak. Ya makanya, ajarin dong. Yaudah, sini ikut aku. Ayo. Iya. Nah gitu lurus. Pelan-pelan dong, Senandung. Iya, kamunya lurusin. Pelan dong, bisa. Aduh, makanya. Ih, kalau kamu kenapa-kenapa gimana? Itu kan yang apa-apa? Enggak apa-apa. Ternyata ada untungnya juga ya. Pura-pura gak bisa naik sepeda. Jadi diperhatiin kayak begini. Gibran teh beda sekali ya sama Dadang. Kalau sama Gibran teh, hati aku teh dagdung terus. Balik yuk. Hah? Balik? Ih, kenapa pulang atuh? Ini kan nyambutnya belum mahir. Kok tahu sih?
Siapa bilang aku gak bisa naik sepeda, ha? Naik motor aja aku bisa. Emang kamu gak ingat pernah aku boncengin naik motor? Lagi cuma naik sepeda. Sengaja ngerjain kamu. Soalnya kamu tuh bikin sembel. Pake nabrak segala lagi tadi. Ampun. Udah nyebelin pizza nih, kamu cuma pake ngerjain aku segala. Ih, ngeselin. Nyebelin, nyenengin beneran kan? Indahnya irama cinta disenggol-senggol asmara. Bener deh, hari ini sial banget. Ini apa? Oh my god. Pipit. Khawatir aja. Iya Alia, aku tidak ada urusan dulu di luar. Syukur deh Kak Senandung balik dengan selamat. Dan Kak Gibran kayaknya gak berubah, masih perhatian sama Kak Senandung.